Matahari Tua yang selama ini jadi booming ceritanya, itu juga kita coba channeling-channeling, kita perbanyak. Antrian untuk BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batam Nagoya itu kami stop sudah di tanggal 4 Juni ya. Nah, yang itu setiap harinya kami berikan kuota 100. Di satu sisi lagi, lewat iklim, hari ini alhamdulillah sudah sampai 120 yang kami approve per harinya. Betul ya, Pak. Nah, dan yang kami sedang kembangkan adalah dikerjasamakan dengan Bank BNI SPO ya? Lewat SPO. Nah, ini baru 2 site yang rencananya minggu depan akan kami kembangkan ke tambahan-tambahan yang lain. Nah, apabila akan melakukan klaim yang sudah tidak bekerja lagi, dipastikan sudah tidak bekerja lagi, walaupun 20 tenaga kerja akan kami jemput, akan kami lakukan verifikasi langsung di sana dengan berkas yang sudah disiapkan, gitu kan, persyaratan-persyaratan yang sudah lengkap. Insya Allah kami lakukan secepatnya di sela-sela beban yang sudah ada. Oke, dengan sosialisasi ini sebenarnya bukan apa kita yang minta. Kenapa demikian? Karena kita rasakan kita ingin membekali pengurus kita di BKPUK untuk mengawasi melaksanakan semua program-program BPJS dengan baik untuk kesejahteraan anggota kita. Nah, apapun yang dilakukan sosialisasi ini manfaatnya, otomatis anggota kita merasa mengerti permasalahannya dan tahu kemana untuk mencari solusi kalau ada sesuatu kendala di perusahaan-perusahaan yang mereka alami. Karena mau tidak mau mereka adalah untuk tempat kami selalu serikat pekerja di Kota Batam, mereka juga bagi tadi pusat-pusat.